Selamat datang kembali di Tormontoran Minilik Season 2. Semoga Anda sehat dan selalu berbahagia. Berikut adalah jadwal balapan minggu ini. Race pertama, Andrew Denny dengan Pontiac Firebird versus Bolo Brown dengan Cafe Racer Black. Race kedua, Jody Bechow dengan Josh Viper versus Andy dengan Honda Civic Type R. Race ketiga, Maestro dengan George Hemi Challenger versus Malismo dengan Porsche Panamera. Dan race keempat, Steve Potvin dengan Compo Camaro versus William Berkeley dengan Jeepster Commando. Mari kita mulai balapannya. Race pertama, round 1. Andrew Denny versus Bolo Brown. Oleh Cafe Racer, namun Pontiac Firebird menempel dengan ketat dan Cafe Racer sempat memimpin dari awal hingga pertengahan balapan. Namun di tikungan kelima, last lap, Pontiac datang dari belakang menyusul dan berhasil menyalip Cafe Racer di last corner. Satu poin untuk Pontiac Firebird. Race pertama, round 2. Andrew Denny versus Bolo Brown. Lagi-lagi, start yang cepat dilakukan oleh Cafe Racer langsung meninggalkan Pontiac. Memasuki lap ketiga, Pontiac sempat menyalip dan memimpin balapan. Namun di tikungan keempat, Cafe Racer kembali merebut posisi depan hingga pindah jalur ke dalam. Kali ini Cafe Racer berhasil mengamankan poin. Satu poin untuk Volkswagen Cafe Racer Black. Race kedua, round 1. Jody Bechow versus Andy. Civic start cukup baik, tapi di tikungan 3, Dodge Viper langsung menyalip dari outer lane. Honda Civic beberapa kali mencoba mendekat, memberi perlawanan, dan beberapa kali kedua pembalap saling berdampingan.
dan di awal lap ketiga Honda Civic sempat menyalip, tapi di tikungan kelima Dodge Viper mengambil alih posisi depan hingga finish. Satu poin untuk Dodge Viper SRT10. Race kedua, round 2. Jordi Pecho versus Andy. Sangat baik oleh kedua pebalap. Dodge Viper memimpin di awal-awal lap. Di lap kedua tikungan pertama, Honda Civic dengan cepat menyalip Dodge Viper. Namun Dodge Viper kembali dan memimpin balapan sampai last lap. Di tikungan kelima, Honda Civic kembali mendekat, pindah jalur ke dalam, dan drama di last corner kembali terulang. Honda Civic berhasil menang dan mendapatkan satu poin. Race ketiga, round 1. Maestro versus Malice Mode. Panamera start dengan cepat dan memimpin sejak lap awal. Dodge Hemi Challenger beberapa kali berusaha mengejar, namun sepertinya tenaganya tidak cukup kuat melawan Panamera. Pos Panamera tidak mengalami kesulitan sedikit pun di race round 1 ini. Dan satu poin untuk Malice Mall dengan Pos Panamera. Race ketiga, round 2. Maestro versus Malice Mall. Baik, dan kedua pebalap sempat berdampingan di awal lap. Namun Porsche Panamera dengan tenaga turbonya kembali memimpin dan meninggalkan Challenger jauh di belakang. Sementara Challenger berusaha keras mengejar hingga akhirnya dia terguling di tikungan pertama last lap. Dan Panamera dengan mudah meluncur sampai garis finish.
petugas pun dengan cepat dan profesional mengamankan Dodge Challenger yang masih menyangkut di lintasan. Satu poin lagi untuk Porsche Panamera Turbo S. Race keempat, round 1. Steve Buffy versus William Buckley. Komando memulai balapan dengan sangat meyakinkan dan Coupe Camaro kesulitan mengejar kecepatan Komando yang terlihat sangat mendominasi jalannya round 1. Gipster Komando finish di depan dan mendapatkan 1 poin. Race keempat, round 2. Steve Buffett versus William Buckley. Kedua pebalap tercatat beberapa kali berdampingan dan saling menyalip. Dan tampaknya Gipster Komando sedikit unggul di tanjakan. Memasuki last lap di tikungan pertama, Coupe Camaro melaju kencang dan terlambat melakukan pengereman sehingga dengan keras menabrak dinding lintasan. Camaro pun terguling dan tidak dapat menyelesaikan balapan. Satu poin lagi berhasil didapatkan Gipster Komando. Berikut ini adalah pengumpulan poin minggu kedua. Kali ini ada Gipster Komando, Pontiac Firebird, dan Volkswagen Cafe Racer memimpin dengan sama-sama mengemas 3 poin. Sekian balapan minggu ini, sampai jumpa di balapan berikutnya.